Assalamu alaikum everybody. Oke. Okay. Post. Pumpkin, aku GPU post. Aku tengah nak tengok jap grafik card kau mana satu lagi bagus. Kejap eh. Okey, aku akan pergi ke website ni. Jap aku kecilkan sikit supaya kau orang boleh tengok. Usually aku akan pergi ke website ni untuk comparekan mana lagi bagus segala. So sekarang ni kita akan pergi ke 960 OC, okay? 960 OC. Kita ambil yang biasa punya lah. Kalau ikutkan harga, akan dia ambil yang ni kot. Gigabyte ataupun Asus MSI mahal sikit setahu aku. Tapi ni direct tu, so aku akan ambil. Kalau ikutkan yang ni, dia cakap TI lagi kuat. Okay, pasal apa? Function, bukan function pun. Architecture dia lagi tinggi sikit, tapi bitrate ni lebih sikit. Yes, kalau kata kat ni, yeah, dia lagi tinggi lagi sedikit. Gaming dia nak sama. Grafik 60, yeah, 60 dia lagi tinggi daripada 1050 untuk bitrate dia. Bitrate dia akan lagi tinggi. Aku setuju sangat memang bitrate untuk 60 pasal dia 6 series. Dia dah pakai DDR5, dia bukan pakai DDR3. Ikut kepada apa yang aku tengok kat sini, dua-dua ni nak sama. Seriously, tapi kalau kau lebih fokus pada rendering, macam aku, aku lebih pada rendering atau buat something yang render wise, aku lagi suka ambil 960 banding dengan 1050. Itu yang aku rasa personally lah. Personally aku akan ambil 960 OC berbandingkan dengan 1050. Aku rasa 960 kalau tak payah overclock pun bagus dah bandingkan dengan 1050. Aku cakap pasal game tapi kau tengok loading screen. So that's one of the reason why aku tak nampak. So kalau aku ada micro key, aku boleh just masuk je pop, terus pergi ke micro key. Aku pun tengok gak tu kedai tu kena order dah lama, dah 2 minggu. Lama ke 2 minggu? Aku rasa 2 minggu tu tak berapa lama sangat. Untuk aku lah, aku rasa macam 2 minggu tu okey je. It's not that bad lah. Untuk aku it's not that bad for 2 weeks. Caesar, Holland Magic aku beli untuk unlock character PD2. Oh, iya ke? Eh, tapi game tu best tu. Oh, nice! Nice! Usually, aku pun tak berapa recommend sangat orang untuk letakkan. Oh man, I suck. Oh no. No. Tak dapat. No. Aku tak nak dia push sangat. Aku nak push. Oh, come on! Go! Oh my God! No, come on! Go! No! That was a bad plan. Happy what? Oh no. Oh, that's good. Oh no, that's not good. No, Kabil, don't. Ah, dear flash wapo. Oh no. No, the red buff! The red buff! Oh, okay. Oh, nice!
Aku dekat S1. I don't know how that happened. Okay, so benda yang jadi tadi, aku letak aku punya trap betul-betul bawah kaki Camille. So masa dia bawah kaki, dia akan kena headshot. Last kali aku dapat active, dia terpijak kena trap, aku terus headshot dan sona ambil auto attack terakhir. That was so lucky. Aku ingat aku tak sempat nak kenakan headshot untuk jatuhkan nyawa dia. Just build side stone and you are done. You are literally done. Oh my god. Itu kerja aku ke belakang, kerja aku ke belakang, kerja aku ke belakang. Just poke. Dah masukkan everything. Masukkan. My job here is done. Okay, let's go. Jangan nak cuba push bottom. Just go here. Don't care about everything else. Just go to the nexus. Dude. No, just go here. No, one more. Yes. Oh yeah. Dia kan dapat bunuh aku, tapi last-last aku dapat juga Nexus. That was intense. That was nice. That was really nice.